Informasi pertama, pemirsa, menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, didorong maju dalam Pilkada Kota Medan Sumatera Utara. Bobi mengaku masih akan membicarakan rencana pencalonan dirinya tersebut dengan keluarga. Isu menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, akan maju dalam Pilkada Kota Medan tahun 2020 terlontar usai acara syukuran tim pemenangan Jokowi Kiai Haji Maruf Amin kemarin. Suami dari Kahiyang Ayu ini mengucapkan terima kasih kepada warga Kota Medan yang mendukung dirinya maju di Pilkada Kota Medan tahun 2020. Bobi mengaku masih perlu membicarakan pencalonannya dengan keluarga besarnya. Jejak Bobi Nasution dalam dunia politik, salah satunya terlibat dalam kampanye pemilihan presiden 2019 di Sumatera Utara. Dibahas belum ada di ini, belum ada ya Bang ya? Belum ada di... Dari diminta. Keluarga belum ada ngomongin itu. Belum ada minta? Nanti, itu nanti kita bahas, Pak. Nanti dibahas. Tapi saya ini hari yang sekarang. Kemungkinan akan ada yang mengusung nama Bang Bobi itu mungkin? Ya, kalau diminta ya kita pasti bilang terima kasih. Sama kalau masyarakat minta ya kita pasti ucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Tapi pasti kita sama keluarga bicara dulu. Pasti kita diskusi dulu sama keluarga. Bang Bobi siap ya, Pak? Wah, siap. Siap.